this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Halo, halo guys, welcome to channel Ayatense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak tinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, position Mimin, oke okay. Ini Mimin doubling aja ya guys. Komiknya I Become a Beast Girl Capture 170 guys. Cukup katanya gitu. Ini bukan urusanmu, kata si Reni guys. Agak emosi dia di sini. Leiwan, kembalilah, aku akan mengurusnya, katanya gitu guys. Ini tidak seperti kamu, katanya gitu guys. Di ruang rapatnya di putus sama si Reni guys. Dia tipe-tipe suami kakek istri nih si Reni guys. Jelas pada awalnya aku hanya ingin berada di sisi Yuzu dalam diam dan tidak membiarkan siapapun menyakitinya. Niat awalnya guys, tahu ternyata apakah aku menjadi serakah sekarang, katanya gitu guys. Tapi jika aku bisa menjaga Yuzu di sisiku, jika bisakah Yuzu melupakan Chiono, katanya Kiano, itu Chiono ya guys. Dia sama, cuman panggilannya doang agak beda. Tengan, jadi baik, jangan menangis, katanya gitu guys. Sire di sini agak curiga juga ya guys, tapi nggak tahu dia curiga sama siapa guys. Tengan kenapa? Kata Sire datang nih guys. Ada aku. Ramuan ini adalah yang baru aku temukan dapat menenangkan saraf, menenangkan pikiran, dan menghilangkan rasa capek gitu guys. Aku melihatmu sangat sibuk selama periode ini sehingga kamu bahkan tidak punya waktu untuk tidur, katanya gitu guys. Aku pikir aku akan mengirimimu seberapa aku mencoba mereka. Setelah menyelesaikannya tetap aku tidak berharap kegiatan ini sih guys.
Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.